tong ora. Ya menang, menang. Bos. Oleh ini kan nih. Dia ini. Ya, kira contoh kan nang bisa dolanan kartu bisa. Jajal, jajal. Oleh itu iya ya paham. Kocok. Jadi matine wong gombok ya anu. Akeh dagangan ki. Kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok. Ayo sapa ya terus. Boleh agro itu kanggo. Pasti ya urus dalam menang. Selamat siang teman-teman. Kita posisi ada di Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Sebenarnya ini masih di area rumah saya lah. Tadi saya diinformasi teman katanya ODGJ di dekat patung ikan Grameh. Ini kan ikonnya patung ikan Grameh ya. Sebelah sana ada patung ikan Grameh. ODGJ-nya lagi duduk itu di sana. Coba kita nanti deketin, mudah-mudahan beliau terkonfirmasi keluarga. Kalau dikehendaki pulang, saya siap antarkan pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awake terus merinding ya. Mbah. Iya, pengene iki njupete usake ya. Wis maem. Wah, anggrek aku mo. Mohon ini agar dia aku paham. Harus paham. Bisa jatuh paham. Urut lebu. Lagi ngapain kene, Rika? Nah, cina ke paham. Nah, Rika kene lagi ngapa? Punya pak radak. Jatuh larik. Nah, jago na tembok. Nah, salaman sih. Bumba, aku salaman aku yang. Jenenge siapa Rika? Bisa beruh juga kan Pak. Oh iya, jenenge siapa Rika? Alhamdulillah Rabbil angger beruh gendang ya kula. Alhamdulillah. Rika jenenge siapa? Solihun. Solihun. Asli mati di Nari Segara. Pak Solihun, punten. Islim. Umay Rika ngendi? Ora dia umah, aku berada Bayung. Ora dia umah. Ora dia Biung. Ora dia Biung. Ora dia Rama. Dua bojo. Alhamdulillah Rabbil alamin motor itu cecat motor rapuh. Umay Rika ngendi ganu? Ora di rumah. Iya ndisip, manggone nang ndi? Ora nang rumah ni tapi aku kula bali njenengan. Oh ya wis, asline ngendi Rika? Salamane ora ana njeneng tapi cabang maling. Asline ngendi Rika? Asline Dusan. Ya, asline ngendi? Bandung, Purwokerto, Gombong. Ya, asline Rika ganu manggone. Ah ya boka gara nama berjejer di nyong ora panu. Angger itu bilang kepin yo nan nuturnakan di. Gini, logatnya itu gandum orang te Banyumasan ya. Sudah bayi lembo. Logatnya Banyumasan. Kalau kayak teh bae. Pak sinten lho jenenge? Ha? Pak sinten? Jenenge Yunus Solihun. Pak Solihun. Saya dari Gombong. Pak Solihun. Bis. Oh iya. Mangir aku ah. Umay Rika Gombong. Lah ya wajok toe orang itu boten putih. Mana capek. Sampun dahar nopo dereng. Sampun dahar. Tak asik ya paham. Pak Solihun dahar nggih. Di sini ada apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Jenengan sadya nopo niki? Jenengan kula ambil mikil, golek mikil, atem mikil. Oh nggih. Tumbas niku nangsal. Encang cobi mriksani niku ne, kartune. Jenenge sabun antel. Pintenan sabune? Ora dol. Oh ora didol. Contohan. Oh contoh. Ya, lihat-lihat sini teman. Lihat-lihat dia. Aku gombok, aku gombong. Lihat. Sejarah, dia itu bawa banyak banget ini. Coba nanti kita evakuasi beliau. Mudah-mudahan nanti terkonfirmasi keluarganya.
Pak Solihun. Pak Solihun. Seduluran Kali Gulung nggih. Anut Kali Gulung nggih. Nggih, sirampe tang sadramo mikir mari Kali Gulung aku ya paham. Nggih. Sak paino. Heeh. Pak Solihun, ngapunten. Ya, ya laporan nguyur laporan ya wis kelangan duit. Botol jenengan ya ya nampak. Nggih, nggih. Kita di toko. Nggih. Ah, sak apa, Mas? Wong sejer ngangguk lamin capek ini. Kita potong rambutnya. Kita potong kukunya. Pasang. Omah Erika ngendi kanu? Lah ini di areng ngarit. Oh, ngarit. Ha. Ngarit ngapa sulo mari polaman. Iya. Sus ketokan kuku. Ini larben. Bakul kocos. Oh, siap. Bakalan inangun lah. Yang nyeblak apa ya, Pak? Dulu ya warso, bakul keset. Oh, dulu ya warso. Perbaling itu mari merakinam lah, orang di tampak. Kiri kami ngendi? Ya yang sekang gitu mana? Sekang gitu, armari ngendi? Ada yang harus boy. Mereka ngerti orang kian ngendi? Ya yang kerja ti juga bukan orang usah menyurung tahu. Mereka ngerti orang kian ngendi siapa? Ya, ya. Iya. Jurusan Gombong Bandung. Oh, jurusan Gombong. Wah, langsung Kalimantan. Oh iya. Sumberan kurma di madu. Rika tahu ngerti? Yang ngomong dulu tak orang ngerti. Oh, nah, ya. Yang ngomong beras orang ngerti. Tos disit, tos. Dulu adang. Wah, maring Karanganyar, ngelege, angon bebek. Siap. Main di coba. Pak Solihun, Pak Solihun. Allah, kalau bilang alami ya gombong kabeh. Ngapunten, niki. Ya gombong kabeh. Oke, sekedar pulau ngomong. Niki kukune jenengan kan dawa-dawa. Ya, tapi kan ya paham ya, wis gering lah. Tos, tos, tos. Adine ya paham ojek. Punten, iya. Pak Ketumbang. Alhamdulillah. Kukune ya guna-guna Karanggayam ya paham, urung jadi penghulu. Siapa sih jadi penghulu? Amal lurah. Tekunya borang. Oh, lurahnya siapa Rika jenengnya? Ngerti ini guna kono anggota toko. Oh, iya. Wah, orang jenengnya. Masuk kuning, hijau, orang arti apa-apa nyong. Iya, iya. Itu harus nak kene. Jadi matang sejap, mesti paham, Mbak. Rika sih harap jalan-jalan mari ngendiri, Rika. Ya, ini pas. Ujang kabur, bukan jalan aku. Nah, ngalah saya, ngalah dulu, ngarep mas. Panggil ngarep gombong, ya, gombong, baik. Ini lenggah disit, Kang, lah. Lenggah disit, jago ya, disit. Ya, pas. Iya. Ya, pas, saya ingin nunggu-nunggu, urus baik. Kebetulan ini kan dekat rumah saya. Jadi nanti kita mandikan ya, di tempatnya Mas Karsola. Mereka dia kan mau di karena capek. Kan itu kemarin. Paburan pada anak petik tinggal. Bayu. Motor kono jajar satu bro. Pas. Anak plastik itu kan pas. Ya pokoknya tamalan, tamal. Jangan cerita ya paham. Paham, iyalah. Iya, aku anaknya Pak Tan Muji Kang. Paham ora raman aku. Rika paham raman aku apa ora? Ya paham kabel tan baju. Oh iya paham. Kamar punya lu orang ngerti urusan rumah diri payu. Pokoknya lu kurang baju baju. Rika ganu modenin ngendi? Alah yang anu bisa menangkan di rumah ini belakang bab jalan ini digempur karena beko ini malu beko. Oh iya lalu truk ini malu truk Pak ngapunten derek lenggah sekedap madang jangan sekedap orang toko. Iya 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 mungkin aku bingung namanya hormati nulungi bung lumpur ini ya tayeng sama bayaran. Oh main jenangan ya tetap nangiringan nangiringan. Iya iya belum berbicara ke umat kebagusan Pak Hermati sih siapa? Campurkan mencet aku orang tempo wong di kaya memblokan wong blokan blokan sih ngendi blokan anaknya lanang bila jodi blokan ngendi kang blokan? Nah blokan kan jatuh dari bulu Binangun. Oh Binangun Cilacap Kambung. Oh Karang Sembung. Oh iya betul kan Karang Sembung di sore. Rika Rika umai Karang Sembung. Mengenai ya tuh. Iya. Jadi orang apa apa. Ada klu-klu yang disebutkan. Kami ya mandor Binangun. Ada klu-klu yang disebutkan Binangun, ya, Karang Sembung itu daerah Cilacap. Mudah-mudahan benar nantilah. Mudah-mudahan nanti beliau mau bercerita. Kapan? Kapan aku tetap madu.
Kang, siki lagi dari siki, lengga, jangan lengga, nene. Sari yang nuzi nyimet nala. Selonjor, selonjor. Iya, kendangan. Selonjor. Belakang, kue anu kendangan. Iya. Kue jangan tengger. Kang Sulaiman, jenenge Rika. Iya, mau laman, lah bubah. Jenenge Rika siapa? Solihun. Oh, Solihun. Tos di sitos. Oleh pokoknya. Nah, salaman kali kulo. Salaman. Macet di Pak Solihun ngapunten. Yang binangun. Eh, potong kuku kali, sudah. Kali pakak. Tinggal potong rambut nggih. Nggih. Rambut pinjo karanggayam ora wani. Oh, karanggayam. Binangun karanggayam. Nyolong. Karang sembung. Itu area-area Cilacap. Ngapunten. Nggih. Karung ya paham kok ngobong bae karo sapa ning burung. Nggih, nggih. Dicukurin iki neh. Niki topine dicopot rin sedap. Lah, anggere kaya iki ya paham anu. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Ngapunten nggih. Antar malam burung tadi. Punten nggih, Pak. Sehat-sehat nggih. Sembuh nggih. Pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nabi tengah ini teman kita yang ya pas. Nanti kita bersihkan kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai nanti kita bersihkan. Bisa selesai aja apa kan? Thank you.
lainnya ngalor. Tos di situ, tos. Kang, punten. Ya, Pak. Punten. Eh, rungokna. Iya, anu. Ya, pokoknya anu lutur. Kang, Kang, meneng sit. Rungokna aku ngomong. Potong rambut wis. Saiki jenengan anut aku. Adus ya. Adus tengone kula nggih. Teman-teman, nanti kita bawa Pak sinten jenenge? Solihun. Pak Solihun ke rumah saya. Nanti kita mandikan di tempat saya. Iki diberesi, diwadahi ngene. Iya, kowe berasa ya nyong podoan. Iya, iki diberesi ngene-ngene, wadahi ngene kabeh. Tes matur maning. Ki sampai diberesi kabeh-kabehan. Kira mesarane ya. Iya, ramese nggo mengko dhisik. Enak kopi sih. Heeh. Ki ramese nggo mengko ya. Nggo mam ngomah ya, nggo dhisik kandine ndi? Ayo Kang. Kita wadai kandi aja neng kene domai sing duwe omah. Ayo, kita beresi wad lebok-lebok na. Lebok-lebok na. Buku kian itu baik. Tembak ada pocong. Telat ya. Macam murah. Ya menang, menang. Bos. Oleh ini kan dia bawa ini. Ya, kira pencontok ini nang bisa dolanan kartu bisa. Jajal, jajal. Oleh ya, iya ya paham. Kocok. Jadi matine wong gombok ya anu. Akeh dagangan ki. Kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok. Eh, ya kocok ya ta bos. Boleh agro itu kanggo. Pasti ya urus dalam menang. Bagi. Oke. Bagi kuwi ne dibagi kartune. Durung ngete ngene lho ya. Ono wadahi, Pak. Wadahi. Ya wis. Tangane tos iki. Adan. Yo, ayo, adus disit, kue rokoknya buang. Yo, adus disit, adus disit. Anu barang anu barang anu, wis di kubur ya. Karena ini sudah sepuh, jadi kita mandikan pakai air hangat. Nah, ini, nganam belum kamar mandi. Bunga nih. Yes. Rika tongkrong, Rika tongkrong, tongkrong. Punten ya, Mak. Punten ya, adus ya. Yeah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkah ya, Bu ya.
Ke kusuki mah, kusuki, sirai kusuki, kusuki. Iya, bariki ya. Bisa ngomong ayo manut. Aduh, nyong lah kate. Tadi di soki. Nah, kenapa? Nah, kenapa? Punten ya, Mbah. Oh, gitu kau lima sing yo ora ngerti ya, Bu ya. Salaman kali kulo, salaman. Halo, Bu ya. Pripun rasane bisa dus? Waras. Jare aku nakono dibukra wong macak kebaca-baca ceria. Takoni tak takoni. Jawab jujur. Pripun rasane jenengan wis adus seger? Ah, rasane ndeleng wong wis biasa yo kraku. Ndeleng wong wis padang. Siki jujur karo aku ya. Ya. Jujur ya. Jenenge Rika sapa? Jeneng Solihun. Solihun. Ini tapi Solihun. Pak Solihun. Pak Solihun. Rae aku ya manut dari banyune sing wis ngedus aku. Nggih, Pak Solihun. Saiki anut kula nggih. Gurukan watu ora ati ya nggih. Pak Solihun, daleme pundi? Ala dalem anu gendeng timur wis dicas karo desane nopo? Ala desane Nasigara. Desane nopo? Sumberan. Sumberan. Walah. Kecamatan Sinjakarta Borat. Kecamatan. Kecamatane Karanggayam. Karanggayam Kebumen. Desane nopo? Kemikir, Kemeter, Kemitir, Iwan, Sabon, dia dari tahu, desa tahu. Kemitir, Retang, Dusan, sampai aku ini kurang gonggong Karanggayam, Kebumen. Oh ya kang gombong ngetan Bumen, iya benar, gombong ngetan, sepur ngetan kemudian kang sepur, pecah-pecah, terus ngalor, terus mari ngalor, ngurusi beko, traktor, namanya Pak Solihun, pakai bawa traktor sama, gini ya teman-teman. Dia sudah mandi. Ya, bener-bener menem. Sedikit. Bener-bener menem. Dia berasal dari kaya. Lalu ngerti apa? Kang Solihun, dia bocora. Alayora. Ganu bocornya nanti. Ya, bisa anak katuk-anak nabi ini juga. Ya. Bongak. Bocornya nanti. Bongak. Alayora disebut disaknya orang ngerti ya, Mbok. Ya, itu penting waras. Alhamdulillah, tetap. Awak ini penting. Cici kelencang gak jam lakoni. Ke wacana apa? Ya bukan jenengan pes paham lah ini anu mbak ke. Orang ke tulisan apa? Iya nih capa kurun dari baru. Ke tulisan apa? Ya. Ya. Bukan kan sini. Iki tulisan apa? Ah bukan kurun dari tulisan. Dia nggak bisa baca. Kurji kerau kena. Ya bukan tekan paham. Kang balik ya. Balik ya, umah ngendi? Ora jauh mani tapi. Ya, ngotak sujud nang desa. Ya wis, desane ngendi? Ya mudun nang gombong, mudun nang gombong ngetut nang motor. Nah, mudun jago nang iringan. Ya wis. Nah, jaga iringan kok wis pas bukak. Ya. Desane Rika ngendi? Ora duwe. Ora ganu, ganu. Desane ngendi? Apa gedhe ngarep nomah? Ya, desane ngendi?
Iya orang di duit lah. Desanya ngendi? Orang di duit lah. Desanya ngendi? Desanya ngendi? Desanya jurusan Karang Sambung Pasar Bodol di Pecah. Karang Sambung apa Karang Gayam? Alah pokoknya Bolaman, Bakalan. Wess Banyara. Walu nyur tau balik. Rika kepengin balik. Walu lu ngale kangarin me mutasi kita tepuk dengar tuwis. Ya udahlah. Namanya Pak Bobok kita bukan kunang-kunangnya. Beliau sini. Ya jeni. Menengkang. Beliau berasal dari Karang Gayam. Wah belaka baik. Mudah-mudahan. Sini mau terkelanu. Yang mengenali jika dikenali keluarganya dan dikehendaki pulang. Alur teh. Insya Allah saya siap akan pulang. Ah, moga-moga acang asing laku baik. Menang-menang. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Teman-teman. Dia itu dari Kebumen, tapi nama desa yang disebut itu banyak banget. Ada Logending, ada Binangun, ada Giri Tirto, banyak. Saya coba cari tahu nomor telepon Pak Lurah, tapi nggak dapet. Ya, dari sini itu sekitar 2 jam setengah lah. Coba saya langsung lacak ke Karanggayam. Saya langsung OTW ke sana, tapi beliau di rumah saya dulu. Kalau langsung terkonfirmasi keluarga, nanti keluarganya suruh jemput ya. Kalau dikehendaki pulang, ya keluarganya suruh jemput. Kalau misalnya nggak bisa jemput, terpaksa saya antar besok pagi. Saya langsung ke Karanggayam. Nanti beliau suruh nunggu di sini sama kameramen saya. Susah untuk menyebutkan nama desa-desa itu, susah banget. Jadi terpaksa saya harus langsung OTW mencari di sana ya. Ikutin terus, mudah-mudahan ketemu alamatnya, mudah-mudahan dikenali keluarganya. Minta doanya teman-teman.